Mama marah. Ini udah nyapa apa lah ya guys. Halo teman-teman semua, apa kabar? Wah, pasti pada tahu dong ya kalau Sara, Kenzo dan Sakura itu suka banget sama yang namanya hewan. Salah satu hewan yang mereka suka adalah kucing, di mana sudah 1 tahun lebih ini mereka akhirnya sering bermain dengan kucing liar yang setiap pagi dan sore mampir ke rumah. Hasilnya apa coba? Ternyata papa diem-diem beli kucing dan katanya itu surprise buat mama. Ya soalnya dari dulu anak-anak pengen beli kucing tapi sama mama gak dibolehin, disuruhnya main sama kucing-kucing liar aja. Dan ini dia videonya. Banget ya teman-teman. Teman-teman suka kucing juga enggak? Akhirnya kita boleh membeli kucing juga teman-teman. Setelah 1 tahun kita bermain dengan kucing liar yang pagi dan sore suka main sama kita. Sekarang kita main sama kucing baru, sama Yellow. Tapi tetap kok kucing liar kita yang bernama Hopi tetap kita ajak main bersama. Iya, soalnya kan Hopi sampai sekarang masih datang ke rumah kita. Mudah-mudahan kita bisa membawanya ya teman-teman. Amin, sehat-sehat terus ya Yellow. Teman-teman, Bebe pernah dikejar. Dia gak mau pakai Zara, tangannya gigitin terus, baju Zara gigitin terus. Ya kan, kita coba kabur. Papa memang sangat sayang sama anak-anak. Mau sehat, mau sakit, apapun yang dipikirin adalah anak-anak. Teman-teman, tadi Bibi sampai dikumpulin sampai berdarah. Tadi itu yang kasih. Mana yang berdarah? Karena sudah dibeli dan sudah ada di rumah, jadi mama juga nggak mungkin marah. Tapi mama meminta kepada anak-anak supaya mereka benar-benar menjaga sendiri kucingnya. Baik memberi makan, memandikan, termasuk membersihkan. Dan anak-anak setuju? Dia suka banget, Ma. Dia kayak suka ini deh selimutnya. Kata Papa, saat ini Mama banyak menemani Papa. Jadinya gak ada salahnya untuk anak-anak diberi teman baru. Supaya selain ada kesibukan, kucing juga merupakan cita-cita hewan peliharaan mereka. Jadi, win-win solution ya. Terima kasih, Papa. Kucingnya bisa nafas gak tuh? Abis itu buat baby.
nyaman banget sama papa. Dielus-elus bentar, langsung tidur. Dibangunin. Dia seneng kali, iya. Tadi mama gak elus-elus juga tidur di tempat dimadinya mama. Iya, iya, sama papa mama dia suka ya. Kalau sama anak-anak dia maunya main terus ya. Kalau sama papa mama dia maunya tidur terus. Ya teman-teman, kucing udah tidur nih. Kita udahan dulu ya videonya. Bye-bye.